Okay, hai korang. Mari buat bergedil kentang. Kupaskan kulit dan kita hiriskan kasar. Lepas tu kita gorengkan garing dan angkat ke tepikan. Bila dah sejuk sikit, kita kisarkan dengan gaulkan dengan garam dan juga lada sular. Masukkan bawang holen, daun bawang dan juga daging cincang yang telah digorengkan dulu. Masukkan juga bawang goreng. Dah siap, kita kepal-kepalkan bulat macam ni. Gaulkan tepung janggung bersama sedikit air. Telur dipukul bersama sedikit garam. Dan kita campurkan. Celupkan bergedil kentang tadi dan kita gorengkan garing. Angkat, dah siap. Okey korang, bergedil kentang dah siap.